Saya sudah ngobrol sama keluarga, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatian dan atensi dari LPSK ya. Kita sudah mendengar bahwa LPSK sudah menyampaikan apabila Richard mau bergabung di LPSK, tetapi kita sekarang adalah fokusnya kepada tahapan etik dulu. Jadi kita satu-satu dulu step by step gitu Mbak Woro. Tetapi kalau yang ada beberapa pihak juga sudah sampaikan kepada saya pribadi bahwa mau menarik Richard untuk ini juga, untuk apa bergabung, tetapi kita juga kan dari keluarga, sekarang fokus kita adalah satu-satu dulu, biar selesai dulu etik, kemudian selesai menjalani proses hukum. Jadi ada beberapa tahapan proses yang harus kita lewati dulu. Kami berterima kasih pada LPSK. Saya atas nama keluarga dan Richard menyampaikan terima kasih atas perhatian dari LPSK. Tentunya ini kita akan tampung dan kita akan diskusi lebih lanjut dan pastinya kan kita akan kembalikan kepada Polri karena Icat ini kan masih menjadi anggota Polri ya.